Cara unik dilakukan warga Sumber Kulon, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah selama 2 hari 2 malam. Warga beserta Yayasan Al-Awaliyah Padepokan Nur Sejati berkolaborasi peringati Maulid Nabi dengan menggelar berbagai acara. Di antaranya, syukuran, pertunjukan seni religi, musik, sastra, teater, tari topeng, teater debus, dan sulap. Puncak Maulid Nabi Muhammad SAW, yayasan ini melakukan pengobatan gratis, santunan anak yatim dan jompo, serta pagelaran wayang kulit Satria Langen Budaya. Kegiatan ini mendapat respon positif dari warga saat berlangsungnya acara ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai pelosok. Setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam setiap tahunnya yang selalu dilaksanakan turun-temurun dan dilanjutkan oleh Yayasan Al-Awaliyah Padepokan Nur Sejati yang keempat tahunnya untuk menjalin tali silaturahmi. Hal yang sama juga dilakukan warga di Buyut Arsitem beserta pengunjung dari luar pada pukul 24.00 WIB dilaksanakan mandi larung tolak bala. Kolaborasi seni itu biasanya diisi dengan berbagai macam istilahnya tari-tarian, entah itu tari Nusantara, ada tari Belentung juga, ada juga tari istilahnya hula-hula dan sebagainya. Ini tujuannya cuma satu, tadi melestarikan juga, otomatis juga ini ikut partisipasi memeriahkan Maulid Nabi yang diselenggarakan di sini, tepatnya seperti itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Suspenditri Barta TV, salam Tribalata.